macam mana dia orang boleh jaga kebajikan penduduk dekat kawasan tersebut. Kemudian kalau macam mereka, contoh macam kalau dekat sini kita tengok isu banjir ataupun isu sampah tak terurus dan anjing berkeliaran. So saya rasa siapa yang dapat menjadi pemimpin di tempat ni, dia dapatlah selesaikan masalah-masalah yang penduduk tu hadapi. Kalau isu perkawaman ni penting juga, sebab kita tak sedia maklum yang Malaysia ni dia punya berbilang kaum, dan dia agamis sebagai agama rasmi. So mana-mana individu yang menyentuh ataupun yang menggugat agama Islam sebagai agama rasmi negara, wajib ditolak lah. Sebab saya seorang yang beragama Islam, dan itu adalah tanggungjawab saya lah. Dalam pilihan raya negeri akan datang, saya ingin lihat dalam diri calon dan parti politik untuk menawarkan manifesto dan kempen berdasarkan kepada dasar dan polisi negara, serta kepentingan dan kebajikan rakyat perlu sentiasa menjadi prioriti dan kepentingan utama yang akan dititikberatkan oleh semua parti politik dan calon. Sebagai seorang pemimpin belia dan mahasiswa yang aktif, saya ingin lihat apakah cadangan dan solusi yang bakal ditawarkan oleh parti politik dan calon yang bertanding untuk menyelesaikan isu-isu semasa negara yang timbul. Antaranya, apakah inisiatif yang ingin dilakukan untuk memantapkan lagi ekonomi negara? Kedua, apakah usaha untuk membantu rakyat supaya dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat, supaya rakyat dapat hidup dengan selesa dan baik? Ketiga, apakah usaha untuk memastikan rakyat kita dapat berpendidikan tinggi dan dapat mempunyai minda yang berkelas pertama, first class? Saya harap sangat supaya pilihan raya negeri ini akan menyaksikan pertembungan dan juga pertandingan pesta demokrasi yang cukup sihat antara parti politik dan calon, di mana kita berdebat berdasarkan polisi dan berdebat demi kepentingan rakyat, dan bukanlah berdebat tentang isu yang tidak berkaitan dengan rakyat. Maka saya ingin lihat pilihan raya ini akan menjadi pilihan raya yang bersih dan menyaksikan satu persaingan yang sangat sihat supaya dapat jadi teladan dan contoh yang baik untuk belia kita. For me, sebab saya rasa kalau saya fikir kalau kita masuk dalam pilihan raya negeri, saya rasa kita memang nakkan calon-calon kita untuk sentuh tentang isu-isu macam polisi, macam mana cara untuk menyelesaikan masalah kerja. Macam kalau graduate sekarang, kalau graduate diorang punya gaji macam rendah, macam mana cara untuk terbaiki benda macam ni. So instead of macam pertahuman, which I think kita dah merdeka untuk 60 tahun lebih, so I rasa benda ni dah macam benda yang lama. And actually kalau dekat kalangan rakyat pun, saya tak rasa kita ada masalah pun dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita Melayu, Cina, India. Rasa kita semua boleh berkomunikasi dengan antara satu sama lain. So macam I pun ada banyak kawan-kawan Melayu, India juga. So I rasa kalau politician kita masih keep mind benda kawan macam ni, I rasa dia takkan move Malaysia forward. So dia harus balik kepada isu-isu asas yang dijadikan isu masalah anak muda sekarang, macam pekerjaan, education, and price, yeah. So masalah-masalah semua ni.